Halo semua, selamat datang kembali di channel Falcro. Kembali lagi di Pokemon Infinity. Kali ini kita sudah sampai di kota Padang Pasir, Oasis. Di tengah Padang Pasir ini teman-teman, menyambung yang kemarin. Jadi langsung saja kita samperin si ini nih, si pencuri kemarin ya, Markukus alias Markus alias orang jadul ini. Hello and welcome to the Dunstone Oasis Historical Site Visitor Center. Oke, ini lebih kayak ke kios sih ya, bukan Pokemon Center. Tapi iya, itu ada, tuh tiba-tiba ada tangga ke bawah kan, gue kagak ngerti. Ini ada kakek-kakek di sini. I'm looking for a Skarmory, tadi kayaknya ada di bawah. Tuker sama Kadabra. Kalau mau ala Kazam bisa nih. Twisted Spoon-nya gue juga udah ada. Actually that's nice. Apa kita bawa ala Kazam, guys? Oke. Gimana kalau kita bawa ala Kazam? Enggak, Skarmory-nya jauh di belakang. Ya udah nanti aja, guys. Nanti. Oke, kita fokus dulu ya. Nanti kalaupun ala Kazam gue di ini aja di luar record ya. Tapi gak, kayaknya gak bakal gue pakai juga. Oke. Bapak Markus ya. Terima kasih. Udah nyadarin gue di headsport kemarin. Emaknya dia Olivia. Salah satu Ego Council member. Dia sangat kecewa. Pas Geralt ngasih tahu dia kelakuan gue. Terus. Ya keluarga dia sama dia itu ngurusin ruins ya. Runtuhan yang di bawah ini. Di bawah tadi itu ada pokoknya. Jadi sisa dari Ego ini bisa dapat historical insight lah. Pas mengunjungi padang pasir ini gitu. Emaknya dia si Olivia bilang kita ini adalah beberapa yang tersisa dari keturunan orang-orang yang tinggal di sini 100 tahun yang lalu. Oke, tanya lagi. Oke, gak ada yang beda. Oke, berarti kita harus mencari emaknya kayaknya nih. Olivia si Kahuna, bukan? Apakah Olivia Kahuna, guys? Kita turun, guys. Ini ruinnya. Ini dia emaknya. Oh, hello. Selamat datang di Dunstone Oasis. Ini bukan oasisnya sih, tapi ini quicksand pit. Sorry, gue harus memperkenalkan diri gue. Dia adalah Olivia. Oke, ternyata bukan Olivia si Kahuna, teman-teman. Tapi Olivia salah satu member dari Ego Council alias emaknya Markus ya. Dia adalah salah satu direktur dari Dunstone Oasis Historical Site juga. It's not often we get any guests here. Jarang banget ada yang jarang banget ada pengunjung kesini. Jadi maafin gue ya, karena gue gak di luar ngegreet lunya gitu. Kalau lu tertarik untuk tour terkait ini semua, feel free untuk ketemu gue lagi di Visitor Center gitu ya. Oke. Nanti di akhir tour visitor akan dapat impact badge. Oke. Of course. Karena kita kan kesini tujuannya emang mau dapat badge dari elu ya. Oke, berarti kita harus ketemu sama si Olivia di sini, guys. Let's go. I assume you're here for the free tour. Yes. Meet me outside. Oke. Welcome to the Dunstone Oasis tour. I'm Olivia. Iya, udah kenalan berapa kali udah. Let's begin. Iya, apa nih? Ini pohon palem ya, betul. Iya, bahas pohon palem ya, guys ya. Oke, jalan lagi. Nah, ini Oasis, of course. Oasis. Ini apaan nih? Large chunk of stone. Udah 100 tahun ini umurnya batu ya. Oke. Ini apa? Pilar, ya. Remaining from Chaos Temple. And me ruins I mentioned few moments ago, the remains of Chaos Temple. Iya, tuh yang dihancurin sama Giratina ya. Like I said earlier though, you will now face me in the Pokemon battle for a chance to earn the badge I hold. Main dia teman-teman ya. Gym 3 berarti. Melawan dia teman-teman. Let's go. Melawan Ego Elder Olivia. Buset, dan 6 bentar ya. Siap nih. Level 56. Oke, Magnezone. Untung gue ganti ya. Oh my god, sakit banget si brengsek ini. Oke. Ya. Sepertinya gue masih bisa hidup. Calculated, boys! Sebuah kesalahan, kamu full restore, Olivia. Dengan ini gue akan nge-heal terus. Sendot terus. Penuh lagi, bos. Baik lagi. Okay. Sandstorm subside. Nice banget.
Lo mau begitu mainannya? Oh, dia buat ngereset ini lagi kali ya? Boleh, boleh, boleh. Cari Zat, gue juga bisa. Dan gue di generator. Sucker Punch. Sorry bro, gak begitu caranya bro. Oke, flamethrower. Gak apa-apa, Sucker Punch. Flamethrower. Or one shot. Oke, ini main switch-switch ya. Dia mau nyimpen sandstormnya. Oke, gak. Chop. Oke, makan intimidate ya. Lalu kita akan moonblast. Cara munculnya. Dig. Gak apa-apa guys. Kita sudah intimidate. Kita tidak takut dengan Garchomp ya. Why though? Why? Kenapa dia nge-crunch? Goodbye Garchomp. So long. Oke. Gila nih timnya nih. Serem ya guys ya. Tuh, Hippodon lagi ya. Serem guys. Tuh, bayangin kalau kita gak leveling. Matinya kayak apa lawan dia? Jadi percayalah sama gue kalau gue bilang kita leveling dulu, lawan dulu trainer-trainernya tuh. Lo semua percaya aja sama gue, kalau enggak kita mati guys. Pukulin Garchomp. Lihat aja levelnya, 56 paling ini. Oh kan Drapion. Aduh sumpah males banget sih gue lawan Drapion. Diapain nih guys ya, ayo gerocu deh. Gila nih Pokemon-nya dia serem semua. Bisa gue T-Wave. T-Wave dulu lah. Scary face. Turunin. Oke. Thunder Slash. Nice. Sakit. Oke. Aman, aman, aman. Ih, gila gue gak kebayang main ginian atau Insurgence atau apapun itu terus Nuzlocke ya. Ih, takut. Oke. Venusaur. Venusaur-nya itu Rock Grass ya. Pukulnya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Oke, berarti sekarang low kick. Jangan flinch. Crit. Cakep. Gila serem banget. Venusaur, Hippodon, Garchomp, Drapion, Flygon. Oh my god. Gila Pokemon-nya. Gila, gila. Dadah. Sorry, Flygon. Ya itu teman-teman ya. Serem ya. Serem. Mantap kamu. Oke, beres juga guys. Impact Beach. Impact Badge. I hope you enjoyed your time here. It was truly pleasure. Iya, dapat TM94 ya untuk Rock Smash. Tanpa harus kita teach, ingat ya. Have a great experience here at Dunstone Historical Site. Gila lo. Sakit lo. Gue rasa lo gila sih. Oke. Okay. Gue jadi marah-marah sama dia. Oke, okay, teman-teman. Sudah selesai. Nah, balik lagi, Cok. Oke. Okay. Ini yang tadi ya. Kita udah bisa Rock Smash BTW. Berarti udah bisa ngambil barang nih. Jadi kita Rock Smash. Relic Gold, Relic Copper juga udah. Psychic. Nah ini jadi banyak nih item-item yang di belakang kita yang udah kelewatan guys. Bagaimana, bagaimana? Apakah kita mau mengambil item-item yang terlewat di belakang guys? Bagaimana, bagaimana? Wih, ada item. Relic Silver. Gila, kita udah punya Copper, Silver, Gold. Tembusan. Santuy-santuy dulu ya guys ya. Kayak itu strength belum bisa. Bentar, bentar. Ini bisa ke goa enggak sih yang di bawah? Kayak ini strength. Goa yang itu guys. Yang di sini nih. Bentar ya. Yang di sini nih tadi nih, Dunridge ini. Tapi ya udahlah ya, kita coba ke atas aja nih ke Dunrift Bay, teman-teman. Abis itu kita balik kali ya ke Profesor. Biar kita fokus kejar story dulu aja mungkin guys. Coba kita ke atas ya. Gila sih. Gymnya serem betul. Oke udah bisa ya. Tapi kita gak punya surf. Apakah ngaruh guys tidak punya surf? Wave Incense. This part of the city connects back to the Hayate Camp, the northwest part of the Ego. Kayaknya harus surf ya. Iya bener.
Ya, yang harus sir, berarti kita harus fly aja. Tapi kita lawan dia dulu lah ya, lumayan XP lagi. Gue ini rada gila XP ya, sorry banget. Gue rada gila XP kalau main ROM hack, takut. Kan ROM hack, sorry, fanmade game lagi-lagi. Dominion. Lihat nih levelnya udah mulai serem kan, 54 tuh, udah naik lagi. Kemarin masih level 49, 48. 54. My gosh. Oke, gold boy pengen crunch. Nah ini nih. Gold boy ini setahu gue fisikal ya. Akhirnya kamu punya sesuatu yang berguna nih, Do Queen. Skullkraken. What is this? Serem banget. Rough skin. Oh, iron bars. Oke. Sherman. Ya sudah, saatnya saya cabut ya. Balik lagi kita ke sini, Thorn Lab. Ya nggak sih? Kita ke Thorn Lab nggak sih? Thorn. I have some commotion coming from the south of here that Spalkan hates. Possibly the caravan from Echo Rock has arrived. They must be working on summoning Palkia. It looks like you've got Rock Smash. I think it's time for you to use it to clear a path to Spalkan Heights. And remember, once Palkia has been summoned, you just need to retrieve a shard of the Charged Arcanium Ore. Oh iya, betul. Betul, guys. Kita mau mencegat Spalkan Heights. Spalkan Heights sebenarnya. Mana ya, cok, Spalkan Heights? Hayfield. Moonstone, Stone Dust. Oh ini nih ke bawah nih, Poros Temple. Nih ke bawah, ke bawah. Kita sudah punya Rock Smash kita dari sini guys. Bener ya sini ya. Nah, oke. Okay. Akhirnya story kita asik juga cuy. Okay, Falcon Heads nih. Nah tuh ada si Teal tuh Teal. Waduh. Lawan dulu guys. Teal dari situ ya Teal. Lim, wah, tuh kan, Driper, isinya serem ya, Driper, Rior, Steelix, waduh, Zumari Lair ini batu-batu, Armtra saya tuh, jangan ya, untuk ke-break sturdinya sih, tapi gak ngaruh cuy, kagak mati juga dia, oke, okay. Larvit. Iya. Oke, Tyranitar BTW udah di nerf ya. Goodbye Pokemon Unite Tyranitar, tapi tetap aja masih playable. Oke. Beres. Lawan Bapach. Waduh, gue lupa pasang rep. Ini ada Rhyhorn ya. Oke. Itu strength, kita nggak bisa pakai strength. Itu ada Kranidos. Wow. Ada Wacahohok ya. Ada dia. Do you believe in reincarnation? Buset, sepertinya si bapak ya. Biksu yang ada di... Gimana guys? Di Pokemon Heart Gold ya. Oke. Okay. Tormadam. Lalu... Lock on. Gak usah ya. Satu. Wow, kita bakar lagi aja guys. Kita fokus Charizard aja untuk nge-sweep aja. Kalau untuk trainer-trainer gini. Biar tidak lama guys. Inferno, gak apa-apa nih, gue kasih api juga itu. Mati juga. Oh, critical hit. Oke. Okay. Terus. Okay, ini baru ganti ya. Baru ganti ke siapa ya, guys? Karijat. Aduh, Smackdown. Kita smack Dodon ya. Mantap level 60 cuy. Help. Walaupun rada burik sih karena nge-slow, tapi ya sudah. Ini ada chest. Open. Apricorn. Luxury ball. Big nugget. Hyper potion. Udah. Oke, okay. Itu ada goa, ini ada fisherman. Oh, pasang repel dulu kali ya guys ya. Belt tuh kan untuk power up super effective moves tuh banyak banget item-item berguna ya. Saya lihat-lihat expert belt super effective move kita kasih ke siapa guys? Udah pada megang item. Ya udah nih dokuin nih.
Ini Lower Kronos Cave. Kita explore dulu juga ya guys ya, santuy seperti biasa untuk melihat keberadaan Pokemon dan item-item gitu. Mana repel gue, cok? Buset. Max repel nih dia. Kan kita nggak tahu sebenarnya disuruh kesini atau bukan gitu ya. Tapi seingat gue kan kita suruh ke Kronos gak sih? Ada karavan. HP up. Ya sudah lah ya guys ya. Kalau nggak ada pemblokiran, berarti seharusnya di sini. Flamethrower. Ada tipe steel. Oke. Goodbye sharing flash. Flare blitz. Waduh gigalit, cok. Nih magnezone. Gigalit. Oke. Okay. Enggak rasa, cuy. Oh, dia megang rindo. Yang rindo berry coy. Oke. Digalit beres. Sekarang kita ke serem-serem loh. Oh, noibet. Enggak begitu serem guys. Tadi ya Rhyperior. Waduh, gym leader-nya juga tuh. Bukan gym leader sih, Ego Council ya, kita anggap aja gym leader ya. Kita sebut saya gym leader. Oke, turun sebentar, muter hard skill. Oke. Pokoknya suruh nge-stop karavan kan. Oke, gak ada apa-apa nih. Ini harus pakai strength. Ini kita bisa turun. Bener gak sih kesini anjir? Gue ngeri sebenarnya bukan kesini dah. Maksud gue siapa tau kesininya tuh nanti gitu, bukan sekarang. Tapi gak apa-apa lah, anggap aja kita hemat waktu ya, kita udah ngelawanin trainernya. Udah, kelagian kita juga punya escape rope, nanti tinggal cabut aja guys. Dragon Pulse 65. Ini dia yang saya cari dari kemarin. Aduh, itu kos. Waduh. Bukan yang biasa lagi. Aku tertipu guys. Aduh. Bukan Blissey yang itu. Ini Blissey yang satu lagi. Aduh, Blissey yang serem ah. Sakit banget, cok. Beneran. Dua mati, guys. Dua Pokemon gue hilang, guys. Dua. Ninggoy. Aduh, ini tempat-tempat begini lagi tuh liatnya. Mager gak sih lo? One try. Terus kemana? Ke bawah. Ih bener lo. Idi. Bener aku. Idi. Oke muter ya. Power lens. Bener kan coy? Gak ada apa-apa nih. Oh ya cuma buat chest ini aja ya. Ice beam. Dust stone. Full Restores, Ice Heal, Blue Shot, Nugget. Waduh, kaya gue langsung guys. Oke, ternyata itu isinya ya. Bentar, ini gue gak bisa sort nih. Sort. Woi, gue mau nyari. Maksud gue harus nyari manual begini coy. Escape rope, nah tuh. Ya, ternyata bukan kesini ya guys ya. Tapi gak apa-apa, lumayan kan kita dapat item banyak banget coy. Berguna sekali. Pakai lagi repel. Ini Falcon Hits ini PR banget. Toxic Orb. Gile. Oke, lawan lagi coy. Berarti kita harus mencegat karavan lah ya objektifnya di episode kali ini. Karena kita sudah melawan gymnya udah. Yaudah. Yaudah. Harus mencegat karavan sekarang. Untuk nge-summon Palkia di Falcon Hits. Krasel guys. Krasel. Sudah pada begini lagi. Sudah pada sedih ya. Ini Dopin juga pernah keluar guys. Bisa ngapa-ngapain. Set rock jump.
iseng banget kan tuh. NPC aja dikasih rock gem kerasa lah. Aneh. Krokorok, masya Allah, mager. Ini dead. Oke, ini gue butuh nih yang bisa earthquake. Masih ini Doquin. Itu earth power soalnya special attack guys. Kayak gak ngaruh gitu buat Doquin. Oke, itu cakep banget. Sedot gaming ya. Oke, penuh lagi. Slowking. Hornleech. Cakep. Hampir gue paling males tuh sisa-sisa segitu tuh. Oke, Giga Drain. Mantap. Beres. Lagi-lagi pertanyaan gue ngehil atau enggak? Ini apa, Palkan Trail? Bentar, yang bener tuh dia di mana sih? Oh, ini Palkan Trail mah yang waktu itu ya? Ini Palkan Trail udah belum sih kita sih? Oh, udah guys! Iya, ini Palkan Trail udah pernah Palkan Heights ini ya. Di sini benar. Oke. Heights, ya ampun. Razorclaw. Oke. Okay. Gua revive dia, guys. Rada-rada ini soalnya. Daripada gua balik, gua ada Light Clay juga benar-benar. Terus gua ada revive over juga, max revive. Tari 5 biasa dulu aja guys ya. Lumayan XP-nya. Seperti biasa. Terus kita kasih lemonade. Ini untuk kaum-kaum Miss Queen, lemonade. Oke, save lagi teman-teman. Lanjut lagi. Gua kesini dulu deh. Ini belum ya. Yap, kan. Acrobatics tuh lumayan. Oke. Ke kiri. Lawan dia. Tamer Jackson. Duh, PR ya. Ini di earthquake mati nih gue. Oke, lo duluan yang mati. Alhamdulillah. Vigoroth. Oke. Controller lagi. Oke, cakep. Suka gue kalau one hit one hit. Prime Ape. Nah, ini gue pada. One hit tidak. Critical hit, jadi one hit. Electabuzz. Aku sebenarnya kalau mau aman nih Doquin, tapi ya sudah lah ya. Beuh, di thunder gue. Untung not very effective karena gue tipe dragon. Oke. Level 66. Cepet ya. Inilah teman-teman, the art of Romhack. Udah Absol cuy. Lama banget gue ngeliat Absol, ya ampun. Top global Absol, apa kabar? Nah kan tuh si Teal tuh. Jangan bilang gue lawan dia deh. Ya pakailah. Hey Balcro, I would love to battle, but my team just got wiped out by some weird people in sci-fi gear. They told me I'd be the perfect candidate for their team, and that they were on a mission to save the world. Oke, dia habis dibantai intinya ya. Orang yang pakai sci-fi gear di depan. Electrizer. Sorry Absol. White Apricorn. Ada nih orang dua nih. Aduh. Itu cuma 4 anjir, gak 6. Oke, seperti biasa kita fokuskan dulu ke satu guys. Tower Wiggly, low kick ke Explode. Tinggal fokus ke satu itu ya, kanan kiri. Low kick. It's super effective. Cakep. Dua terakhir. Tropius dan Magneton. Oke, flamethrower ke sini, low kick ke sini. Seperti itu ya guys ya. Jadi sebenarnya untuk bulan September ini paling schedule gue cuma ngelarin Infinity sih. Ngelarin Infinity sama info-info Scarlet Violet plus Pokemon Unite lagi. Plus ini apa namanya, TCG gitu untuk sekarang ya. Ya paling nanti kalau gue udah cukup nyetok banyak video, gue akan live stream. Pokoknya gue gak akan live stream sebelum video tuh udah selesai ke stok gitu ya. Karena gue perlu ngedit dan gue perlu record gitu. Nah, kalau udah ke stok banyak,
baru tuh gue bisa live stream. Iseng mungkin gue main Far Cry 6 lah, atau gue main Fortnite apalah gitu. Pokoknya untuk iseng aja gitu. I was not here to make sure everyone was okay. I was too late though, they continued to the cave. Yes please. Yep, heal. Dan ini dia teman-teman ya. Wrong side, dingus. Sorry deh. Upper Chronos Cave. Oke. Okay. Kita lihat apakah kita bisa menyelesaikan Chronos Cave juga di episode kali ini. Tapi kalau enggak, gue akan gantungin kalian di cliffhanger. Bentar, tuh ada di itu cuy. Dragon Fang, wow. Asli, kalau enggak gue akan gantungin kalian di cliffhanger. Karena gue akan tetap enggak nge-skip trainer. Dan kita sudah masuk minute mark 25 menit. Jadi let's see ya. Oke, okay, lantern. Kalau misalnya gue harus gantungin lagi, kalian harus nunggu 2 hari lagi. Episode berikut. Kalau ada selang-selingan konten lain gitu. Buset, bisa begitu ya. Gue crunch lu ganti Umbreon. Rengsek juga. Min lu, terus gue gak bisa kabur. Gila. Tempel banget Umbreon emang, gak ada otak. Gak ada otak. Oke, 58. Poison Fang, oke, okay, at least we got something. Toxic Spike ganti dulu deh. Tapi bisa aja loh kalau mau main noob ya. Kita Toxic Spike aja 2 kali setiap gym battle. Start Nidoqueen, Toxic Spike 2 kali. Udah musuhnya pasti langsung badly poison terus kan. Terus ya udah tinggal ngeheal-ngeheal aja. Buset. Mati duluan pak. Wih, kakak mati loh. Mati dong gua. Mati dong gua. Untung Nidoqueen ya, resist. Oke. Okay. Ya ada di itu tuh. Dragon Gem, banyak banget nih. Barang-barang naga nih sih, guys. Oke, okay, mut. Gimana tuh caranya, guys? Oh, ini bisa di Rock Smash. Oke. Okay. Shiny Stone, itu batu udah dapat banyak banget nih. Oke, okay. Sekarang kita ke sini, Stardust. Ini dia tim jahatnya. We were told to slow you down, I don't know why, but I trust the boss. Ini dia tim jahatnya guys. Kemarin juga kita sempat lawan juga. Tim Fate Grand, takdir. Tim takdir guys. Keren juga ya, tim Fate. Oke, okay, jago obat. Tapi ini lagunya lagu tim magma. Tim magma, tim magma. Oke. Dan Pokemon-nya lumayan-lumayan ya actually. Bulldur. Cuma tadi Zubat, Golbat biasa aja. Maksudnya standar paketan Pokemon tim jahat gitu ya. Oke. Okay. Typhlosion. Typhlosion. Oke. Okay. Lihat nih. Anak buah Pokemon Typhlosion. Gila kan? Bisa nih, semaril deh. Sayang XP-nya cuy. Waduh. Hampir aja. Aduh. Ini kayak gini-gini nih, bikin gue pengen escape rope ngeheal lagi dari luar. Ariados. Oke. Cepet ya, udah level 67 kita. Udah mau level 70 loh. Episode berapa ini? Episode 11 ya kalau saya. Ya itu lah, 11 atau 12. 11-12, cewek. Oke, okay. Calmine, cakep. Pakai lagi. Oke. Okay. Waduh. I'm lost, sama saya juga nyasar. Ngok-ngek, ngok-ngok, ngek. Leveling lagi ya bos, seperti biasa bos. Bentar lagi kita masukin mark setengah jam, pokoknya 33 menit, 35 menit lah gus. Udah closing lagi temen-temen ya. Kalau nggak kelamaan. Biar tidak kelamaan, sebenernya bukan biar kelamaan. Biar, ya satu ya biar kelamaan bener. Soalnya ngeditnya PR, ya karena durasi gitu. Makin lama kan semakin berat ngeditnya. Terus, biar fokus tiap episode tuh bahas apa. Gitu. Ya,
episode ini kan kita sebenarnya targetnya untuk ngalahin dia doang. Ini kayak buat nyambung ke episode berikutnya. Jadi nanti next episode bisa fokus ke ini, ke team fate-nya gitu. Episode kemarin kan kita fokus ke OTW-nya gitu. Siapa ya Dance Pars coy? Perubahannya Dance Pars ya? Wes Pars. Fairy kamu? Wow. Balik lagi ke Magnet Zone kok gitu. Fairy dia guys. Fang Rush tuh crunch tipe Fairy. Wah beda nih baru nih. Nah, gue gak tahu nih nanti di Scarlet Violet perubahannya Dance Pars tuh kayak gini atau enggak. Tapi kita udah hampir bisa dipastikan 80-90% confirm Dance Pars dapat perubahan. Maksudnya flinch mulu, gue gak boleh main. Nah, gitu dong. Gak boleh main gue. Nah. Drift Blim, buset. Ini jepret dulu nih. Asik banget ya regenerator. Terus lah. Om. Aftermath. Oke. Beres ya lawan dia. Save lagi guys. Ngebut kita. Nggak pakai lama-lama. Full heal. Tuh ada strength. Nggak bisa kita ada TM. Shadow Claw. Dan ini dekat pintu keluar kalau nggak salah. Bisa kali keluar dulu. Waduh salah guys. Bisa kali keluar dulu ngeheal. Okay. Yap. Balcrotimus healed. Kita masuk lagi teman-teman. 31 menit memasuki. Nah, ini gue ngebut nih. Ya gak lewat sini ya. Lewat sini lupa. Ayo kebut. Oke ini ada item lagi. Kita bisa ke atas dulu guys. Dragon Scale. Oke, gak ada apa-apa. Kita ke kiri. Set. Ini ya tadi ya. Kita ke atas dulu bisa. Rock Smash dulu. Dust Ball. Kita ke kanan juga tadi ada item kalau gak salah. Ayo kebut. Oke, ada Ditto di sini. Oke, itu ada tempat tuh ke bawah juga. Tapi harus pakai Rock Slide ya. Gak bisa. Wits, oke. Berarti gak ke situ, berarti kita ke sebelah sini guys. Oke, itu dia ada lagi kan. Oke, Hyper Potion. Kita kalahin dia. Habis itu kita selesaikan. Setelah ngalahin dia guys. Ya, gak apa-apa teman-teman ya. Biar nanti panjang videonya. Nanti panjang seriesnya aku videonya sih. Ya justru biar gak panjang videonya, kita harus cut. Setengah jam cukup lah ya, sore-sore nemenin. Atau kalian nontonnya malam atau pagi, atau kalian stop dulu sampai tamat baru kalian binge watching Pokemon Infinity Valkrow ya kan. Thank you tapi teman-teman ya yang udah antusias banget nih terkait Pokemon Infinity, soalnya gue tahu memang kalian tuh banyak yang nungguin. Gue suka liatin DM gitu, komen gitu gue liatin walaupun gue nggak respon gitu ya, tapi gue tuh tahu kayak kalian nungguin Pokemon Infinity, bang kapan lanjut Infinity lagi. Kalau gue live stream juga kan ditanyain tuh, bang kapan lanjut Infinity. Wah, berarti peminatnya tuh banyak. Jadi thank you teman-teman. Bentar nih tang roadnya regional. Regional atau tidak ya? Cari catanya deh. Jadi dia gak aman. Iya regional kan, mampus gue. Ya jadi banyak banget dari teman-teman semua yang nungguin kapan dilanjutin bang Infinity-nya. Jadi sabar adalah kunci ya guys ya. Waduh muter dulu gue kesini. Iya, no kan gak bisa naik, muter lagi gue ke atas. Jauh lagi muternya ya. Ya udah sambil closing aja teman-teman, sambil gue jalan ke atas ya. Jadi segitu dulu sepertinya untuk Pokemon Infinity pada ntar gue gedein dulu. Pokemon Infinity pada episode kali ini jangan lupa di like, comment, sama subscribe ya. Turn on juga notification ya biar kalian gak ketinggalan tuh bang. Aduh kepleset lagi gue. Ya, biar kalian gak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Sama jangan lupa juga tuh follow Instagram gue, as always di @valcrow52. Bang gak punya Instagram bikin ya, atau pakai Instagram emak lu, pakai Instagram kakek lu, nenek lu, saudara lu, tetangga lu, terserah. Yang penting follow aja Instagram gue di @valcrow52 biar gak ketinggalan kalau ada update-update terkait channel ini. Gue ngupload apa, atau gue lagi di mana, gue lagi main apa, itu gue selalu ngeinfoin kalian semua di Instagram gue. Jadi make sure buat follow ya. Kayaknya segitu dulu untuk video Pokemon Infinity kali ini. Stay safe, stay awesome, and I'll see you guys on the next episode. Peace out.